Ini wae ya. Kita tak nyilis sepeda. Diko. Oke. Kita tak nyilis sepeda. Diko. Kok jenisnya kok dewe ya? Ono sing konser terus liane kabel kabel ya sing gini deh orang sing gini modul itu iya tadi ya I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays. Wait. Santai lho. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jumpa kembali dengan kami. Kami akan memperbaiki atau ingin merubah mesin inverter pintu atas atau pintu satu, top loading mesin inverter kita rubah menjadi versi otomatis, tapi kita menggunakan satu merek LG. Kita akan merubah mesin inverter LG pintu atas dan kita rubah menjadi modul LG original tapi belum inverter ya. Kita tinggal memindah pada bagian kontrol panelnya dan dinamo, dan yang menggunakan DC ya kita harus merubah seperti dinamo asalnya inverter, kita akan merubah menjadi arus dinamonya menjadi AC ya. Oke, kita akan menuju ke daerah Jambu, tepatnya daerah Jambu. Oke, kita lihat videonya. Oke, seperti ini ya, bodinya inverter ya. Pada sistem nanti kita akan memasang modul ini ya. Jenisnya sama ya untuk modulnya, tapi dia berbeda di versi ya, versi inverter. Oke, kita akan mencoba untuk menurunkan dulu untuk tabung. Dan nanti kita akan pasang untuk modul LG-nya yang kita bawakan. Oke, bisa lihat untuk rekan-rekan videonya.
Oke, untuk rekan-rekan, sistem inverter ya, dia menggunakan DC, yang sistemnya menggunakan DC ya, kita harus mengganti menjadi AC seperti dinamo, pokoknya yang sistemnya menggunakan DC kita harus merubah ya menjadi sistem AC. Oke, untuk rekan-rekan, kita bisa untuk melepas pada bagian poli seperti ini ya, polinya. Polinya sangat sulit ya tadi kita buka. Oke, kita dibantu dengan family kami dan bisa terbuka karena tangan kami belum lama habis kesleo, jadi kami tidak bisa memukul dengan fokus. Oke, untuk rekan-rekan, kita teruskan untuk videonya. Duh, lali aja. Iki tutup. Kore to. Eh, hati-hati. Ono sing konser to, liyane. Kabel-kabel e. Sing gone dhek, ora sing gone modul iku. Iya, tadi ya. Ora usah kuwi anggo apa? Nyepit. Iki langsung modul. Heeh. Kikon, kikon. Colok kan? Bes? Doni kisi wena? Kaputan? Ampere berapa itu? Coba pas mumpung ya. Iya, maksudnya buat teh, saya tabal ini ya. Walu? Walu limo? Ya wis, sendiri sih tiba. Wis kabut. Titik, cukup sedilu tapi ya masa engkau ya. Balik mana merenek ha cukup sedilu ya kan gue sepeda ya engkau ya tak gelita no nengi gitu wes tak iki mau angger kalau no loro itu loro kalau gue ini DE putih warnanya orang gue ini singkatnya orang pasang. Ya, kira wis apa? Marburu. Apa?
Oke, untuk rekan-rekan, semua sistem sudah kita pasang semua. Kita mencoba untuk menyalakan atau menghidupkan pada bagian sistem. Untuk mesin cucinya yang asalnya inverter kita rubah menjadi standar, istilahnya konvensional. Kita mencoba ya, untuk sistemnya sudah berjalan semua atau belum. Dicoba ning jero kanggo bumbu dhisik sabar e. Engko tak entak enteni. Oke, sepertinya pada splint ya sudah okay. Bekerja dan nanti kita mencoba untuk mencuci di dalam kabel-kabel ya. Oke, videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan, nanti kita lanjut di trik-trik lain. Jangan lupa untuk rekan-rekan yang baru mampir bisa klik subscribe atau klik lonceng biar channel kami dapat berkembang dan memberikan trik-trik lain. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan share video kami.